lu kan udah deal 200.000 maka untung. Maka dari itu, gua jadi pusing. Ada aja lu mah. Kan, apa ngusir aja kali ya? Itu jangan, kasian. Ya iya jangan, masa udah adil mau dibatalin? Kagak gentle namanya. Ya udah Yan, gua ngopi aja. Jangan pahit gula ya. Pahit. Asin. Din Pitak, gimana? Iya Bang Haji. Udah kelihatan belum hilalnya si Rapli? Bang Haji udah kayak bulan puasa aja pakai kelihatan hilalnya. Iya maksud gua, tanda-tandanya. Itu si Rapli udah kelihatan belum? Gimana? Kemana? Ini saya masih nyari Bang Haji. Dari siang sampai sore, sampai ketemu malam. Mana saya belum sempat makan. Lah, lu mah tadi penyakit aja. Makan lu. Saya gak ada duit Bang Haji. Saya berhari-hari ngikutin Bang Haji. Transport aja kagak dapet. Ya udah lu balik sono, makan dulu. Bang, gimana si Rapli? Udah ketemu? Belum. Edah empat. Lu mah udah tahu gua lagi kagak nafsu makan dikasih pisang. Emangnya ngapa sih Bang? Abang kudunya bersyukur. Masih untung ada pisang. Masih apa lu bilang? Untung Bang. Ya udah dah, kalau Abang kagak mau, saya bawa pisangnya. Dah. Untuk pisang mau dibawa kemana? Kan tadi abang bilang abang lagi kagak nafsu. Lah, kata lu gua mesti bersyukur. Idiu, dicampur. Pisang nangka ya? Haji Juki kayaknya mulai stres gara-gara si Rapli enggak pulang-pulang. Lah, pasti itu mah tak. Emang lu mah dimakan sama buaya, orang tuh kagak khawatir. Set, parah bener lu, Sul. Kebetulan lu pada kemari. Tak, gua mau revisi budget. Kemarin gua salah hitung, bukannya 50 juta, tapi 60. Waduh, nambah lagi. Jadi gini, Tak. Kenapa lu? Ada masalah? Malam ini urusan gua bukan ngurusin budget. Lah, pan lu ketua panitianya. Gimana sih lu? Urusan gua banyak, bukan ngurusin budget doang, kawin. Urusan apa lagi sih? Tuh, si Rapli kagak balik-balik udah 2 malam katanya. Hah? Si Rapli kagak balik-balik? Lah emang kemana perginya tuh bocah? Kalau gua tahu dia pergi kemana, gua gak bakalan pusing, kawin. Jangan-jangan dia kabur, Tak. Hah? Itu omongan lu bisa dipertanggungjawabkan kagak? Bujuk dah. Lah emang ngapa omongan gua pakai minta dipertanggungjawabkan segala? Omongan lu soal si Rapli kabur bener kagak? Ntar kalau gua laporan sama Bang Haji Juki, salah lagi. Ntar gua malah diomelin. Tapi kalau itu masalah lu, Tak. Masalah gua. Suwe lu! Ayo! Papi pokoknya harus segera cari kerjaan. Soalnya jangan sampai Mami Mbak Akis gak iso makan. Bahaya Papi kalau kita kelaparan. Terus nanti masuk berita ya apa Papi? Hush, Mami gak boleh ngomong seperti itu Mi. Gak ada ceritanya keluarga Untung Wijaya itu mati kelaparan. Enggak. Lah ini gak onok meneh sing dipangan Papi. Apalagi yang mau dimakan rumput. Mau Mami jadi mbek. Mi, untuk sementara waktu ini mungkin kita cuma bisa berharap pekerjaannya Dinar, pekerjaan kamu lancar. Gimana mau lancar, Pi? Hari ini aja aku gak boleh keluar sama Papi sama Mami, gak boleh jualan. Dipingit di rumah. Kesel, Papi. Malu sama Marju Kismin. Masa dia bisa bikin pesta pernikahan anak yang gede-gedean? Mewah.
Makanya, Pi, mendingan mulai sekarang Papi sama Mami dukung aja dinner jualan jadi marketing. Daripada ngomongin soal perjodohan dinner sama Irfan terus. Iya, iya, ya. Besok Papi akan pikirin kira-kira kerjaan apa yang cocok untuk Papi dan bisa Papi perbuat, ya. Ngono, Papi. Assalamualaikum. Bang Haji, Assalamualaikum. Ini malam dingin amat, jadi merinding. Waalaikumsalam. Ma! Kuntilanak! Ma! Aduh! Ma! Ada setan! Ma! Lu apaan sih? Semua setan lu panggilin? Mpok. Maaf, Pok. Nama juga orang kaget. Ngagetin aja dah, Lah, lu ngapain malam-malam ngetok pintu rumah orang? Supaya punya rumah kedengeran, terus keluar. Ada apaan sih? Bang Haji mana, Pok? Bang Yuki udah tidur. Dia lagi kagak enak badan. Emang ada apaan? Saya cuma mau ngasih tahu kalau si Rapli belum ketemu-ketemu juga. Saya udah tanyain ke sono ke sini keliling kampung. Kagak ada yang lihat. Lalu kagak nyari di kampung lain? Takut nyasar, Pok. Yaudah, makasih. Besok pagi gua sampaiin sama Bang Yuki, ya. Yang saya kesasar, Pok. Lo mau itu gue sampein? Ya kagak, Pok. Kanya, nanti gue sampein ke Bang Juki yang tadi lo bilang. Lo udah keliling-keliling kampung ini, tapi si Raplinya kagak ketemu. Begitu kan ya? Iya, iya, iya. Yaudah dah. Pok. Apalagi sih? Saya gak ditawarin kopi ini. Lo mau ngopi? Mau, Pok. Ntar ya, gue ambilin. Makasih. Aduh, enak juga jadi ketua panitia. Dapat kopi gratis. Tak, nih kopinya. Lah, Pok, kagak diseduh. Gua malas masak air. Pok, lah, ini bagaimana, Pok? Pok. Lah. Jadi ketua panitia kagak ada istimewa-istimewanya acan. Woyo. Pi, Mami tak pergi sih ya. Mau ke mana? Mau belanja, Papi. Mami lah mau masak. Papi enggak mau makan apa? Mau, Papi temenin. Yuk. Loh, Papi? Nggak nyari kerja? Udah, Papi lagi mikirin kira-kira kerjaan apa yang cocok buat Papi. Cuma kan Papi nggak bisa membiarkan Mami jalan sendirian. Khawatir, nanti ada orang kampung gangguin Mami gimana? Oh, ngono. Wes, ayo. Cek. Ayo, Bi. Kemana tuh si Rapli? Ini si Rapli kalau kagak ada. Gimana nih acara pernikahannya? Lapor Bang Haji. Ya. Si Rapli belum ketemu juga. Padahal semua sudut kampung satu persatu sudah saya inspeksi. Inspeksi? Emangnya kagak dipakein perban ya? Maksudnya? Ya kan tadi Bang Parkir bilang inspeksi. Berarti kagak dikasih perban. Iya. Sayur, sayuran segar, sayur. Hai, sayur. Pak Untung, Bu Seraya, monggo sayurannya. Tempe, Papi? Enggak, ntar gorengnya pahit. Sayure kok biasa-biasa men ya, Pi ya? Tentunya. Mana ada sih sayuran di kampung ini yang bisa memenuhi selera dan standar kita, Mi? Emang sayur ada standarnya, Pak Untung? Kayak helm gitu dong SNI. Orang miskin mana tahu. Lah kenapa kan jadi ngomongin koreng, infeksi?
yang suka ngedatengin daerah-daerah. Syekh, inspeksi. Nah, itu maksud saya Bang Haji. Intinya mah, si Rafli belum ketemu aja. Dulu. Nih, kenapa jadi ngebahas yang lain? Waktu ngebahas tadi apa itu inspeksi apa? Lu kenapa lu nyariin si Rafli? Gua kan nyuruhnya si Prita. Saya kan ini si... Alah, ini selotip. Ah, begitu aja susah bener sih lu. Ih, salah. Itu membuat ngelem. Ini si... Udah, gituin aja diributin. Abang salah. Bang Parkir juga salah. Yang bener entu, ini si Latif. Ah, itu maksud saya Bang Haji. Ini mah ini si Latif saya. Ah, ribet bener lu. Jadi, Pak Untung mau beli sayur yang gimana? Coba saya pikir-pikir dulu. Saya mau beli sayuran yang biasa dimasak sama orang-orang kampung di sekitar sini. Kami perlu tahu dan perlu belajar. Mereka tuh makan sayur apa sih? Apa? Ada? Oh, betul, Pi. Harganya pasti murah ya, toh? Oh, gitu. Ntar ya.